imam tadi. Al-Quran penunjuk kami. Al-Quran penunjuk satu saja dari ayat Al-Quran dilecehkan, satu saja sedunia umat Islam akan bangkit. Ini bukan satu ayat yang dihina, satu Al-Quran yang dihinakan. Dan kita menyaksikan ketika kitab suci kita dihina, satu ayat kita rela mati, apalagi 30 juz dibakar, diinjak, dihinakan. Maka nyawa kami siap dipersembahkan untuk membela Al-Quran. Sekarang di Swedia, dunia menyaksikan kitab suci umat Islam demi kepentingan politik dirobek-robek, dipijak, diinjak, dibakar. Di sisi lain ada yang mengenci, ada yang mempermalukan, meletakkan dan memasukkan ke dalam toilet. Demi Allah, wahai orang-orang yang masih berakal, wahai orang-orang Islam, bersama kita kuat, bersama kita mematikan. Insya Allah kita tidak menyakiti, kita tidak mengganggu. Tapi awas kalau umat Islam disakiti, umat Islam diganggu, umat Islam tidak akan pernah diam.